Hi guys, jadi hari ini kita mau hiking ke Emperor Villa di Sungai Ara. Ini pertama kali saya kesini, kalau suami sudah beberapa kali. Katanya jalannya tidak terlalu berat, alias rata seperti ini. Oke, kita sudah sampai sini. Tadi kita startnya dari luar jam 15.40. Tuh di bawah sana ada sungai, ini airnya bersih nih. Kayaknya enak nih buat mandi-mandi. Nah itu ada jembatan kayu, ini jalan bisa tembus ke glass house. Balik lagi, salah masuk, soalnya dia sudah lupa jalan. Tadi yang di ujung situ tuh sungai, orang lagi mandi-mandi banyak. Jadi tadi kita ke sana, ada orang mandi banyak. Kita harusnya lewat di atasnya. Jadi ini dia. Kita ke kanan, ada tandanya nih. Emperor Villa. Oke, kalau ke kanan ke glass house, kita ke kiri nih. Ini sungainya menjadikan kolam mantap. Itu ada, kalau musim durian orang makan durian sini. Banyak tempat duduk buat makan durian. Kita ke kiri. Yang kanan ini kemana? Hah? Oh, ke kebun orang. Lah ini kanan apa kiri lagi nih? Hah? Oh, kita ke kiri lagi. Lurus-lurus maksudnya. Oke, yang depan ini Victory Resort. Berapa ekor? 2, 4, 6, 8 ekor menanti. Untung semuanya kalem, tidak makaok. Oke guys, kita sudah sampai di Emperor Villa.
Katanya bisa masuk minum teh di dalam. Kalau buka ya. Hah? Open kah tidak ini? Ternyata cuma bisa pagi. Hah? Tapi tanya lah. Kepo mau pergi tanya. Hah? Oh iya, ada tulasi. Ada kelapa muda. Tidak ada orang yang jaga. Hah? Di dalam kan? Kolam ikan. Oke, kita mau lanjut lagi ke bagian atas. Kita lanjut lagi. Ini tadi yang bagian kiri, Emperor Villa. Dia punya tempat juga sampai di sini. Satu kamar gitu. Tidak ada jalan kayaknya. Hah? Ternyata jalan depan situ buntu. Kita balik lagi. Jadi sekarang kita lagi naik ke temple. Dari Emperor Villa situ balik ke tengah-tengah. Masuk sini. Di atas sana tuh ada sarang walet yang tadi pas depan itu belok kiri, nanti tembus di sarang walet sana. Nah, dari sarang walet situ katanya bisa tembus ke Malihong, balik pulau. Thank you.
Jadi ini jalan yang mau ke Walet tadi. Nanti dari Walet situ bisa jalan terus tembus di Malihome, oh, balik pulau. Kita lagi arah balik ini. Yang sana Victory kelihatan dari sini. Jalan di bawah. Jadi kita sudah turun sampai di sini. Nah, yang lurus ini ke Emperor Villa, terus tadi kita barusan turun dari sini. Yang temple tadi lewatnya di sini. Sebelah kanan.